Selamat siang, Anda menyaksikan News Update, saya Cakri Miller. Pemirsa, Pusat Vulkanologi Mitigasi Geologi Bencana Gunung Api Sinabung menambah radius area zona merah di bagian barat. Hal ini seiring meningkatnya aktivitas gunung api secara perlahan. PVMBG memperluas area zona merah khususnya di bagian barat sebanyak 1 km. Dengan ini, area zona merah berada dalam radius 4 km dari puncak Gunung Sinabung. Warga diimbau menjauhi zona merah karena membahayakan keselamatan. Penambahan ini dikarenakan berubahnya karakter letusan dari awan panas guguran menjadi awan panas letusan. Sementara itu di sektor tenggara, zona merah masih dalam radius 7 km dari puncak gunung. Makanya kita ada perubahan rekomendasi karena karakter sedikit berubah ya, sedikit berubah dari awan panas guguran menjadi awan panas letusan, sehingga terutama untuk zona barat dan selatan itu menjadi 4 kilo yang tadinya 3 kilo. Berarti ada penambahan zona. Radius dari puncak. Nah, itu karena apa? Karena ternyata dari hasil observasi visual kami setelah letusan itu ke arah barat juga ada awan panas yang mengalir, walaupun jarak luncurnya juga tidak seperti ke arah selatan tenggara.